Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan yang berada di Jalan Siam, Pontianak Selatan, yang disegel aparat gabungan dari Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak. Tempat ini menggunakan ruko dua pintu tanpa plang nama usaha. Namun di dalamnya ada tulisan nama Kingdom Game Zone 88 dan beragam mesin permainan yang mereka sebut mesin adu ketangkasan. Menurut Kasat Pol PP Kota Pontianak Syarifah Adriana, sebelum disegel karena pelanggaran membuka usaha tanpa izin, penanggung jawab tempat haram ini juga sudah pernah dipanggil dan dikenakan denda paksa. Isinya itu aktivitasnya permainan ketangkasan. Bu, permainan ketangkasan ini apakah juga masuk dalam kategori judi sih Bu? Jadi mesin judi atau seperti apa sih Bu? Nah, itu saya belum paham. Nah, yang jelas sementara ini usaha yang tidak memiliki izin, karena usaha ini menengah ke atas, ini kewenangannya provinsi, jadi maka ini ditutup oleh Satpol PP provinsi dan PTSP juga ada ini Bapak. Menurut Kabid Penyelenggaraan Perizinan Wilayah 1 Provinsi Kalbar, Ibrianto, kewenangan perizinan seperti permainan ketangkasan ini ada di pihaknya. Ibrianto menjelaskan bahwa izin yang dilanggar tempat ini ialah sertifikat standar, sebab izin permainan seperti ini kategori menengah tinggi. Adapun permasalahan lainnya, Ibrianto mengatakan tempat ini belum terverifikasi oleh OPD teknis Pemprov Kalbar, namun sudah beroperasional. Kita standarnya, jadi kalau dalam konteks perizinan OSSRBA, itu kan ada kategori, karena ini menengah tinggi ya, jadi dia harus memiliki NIB dan sertifikat standar. Permasalahan ini, dia belum ya, sertifikat standarnya belum terverifikasi oleh OPD teknis dalam hal ini dari Dinas Pora Provinsi ya. Dia sudah melakukan, membuka atau mengoperasionalkan usahanya ini. Jadi itu sangat fatal sekali. Jadi mestinya dia lakukan dulu proses pengajuan perizinannya, sudah verifikasi, keluar sertifikat standarnya, barulah dia bisa melakukan operasional. Tempat judi berkedok permainan ketangkasan di Jalan Siam ini sebenarnya bukan satu-satunya yang ada di Pontianak dan sekitarnya. Dan tempat seperti ini juga bukan sesuatu yang tabu bagi sebagian masyarakat. Sebab jika aparat dan pemerintah mau benar-benar jeli melihat situasi, tempat-tempat itu bisa dijumpai di beberapa kawasan. Lalu diberantas agar penyakit masyarakat atau pekat tak menjamur di lingkungan sosial. Maulid Pontipi memberitakan.